Fly on Gaming. Welcome to Gaming Indonesia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Fly on Gaming. Dan kali ini seperti biasa ya teman-teman, kita akan review ya teman-teman. Kali ini kita review di kota Cirebon. Review kali ini kita menggunakan bus Dewi Sri ya guys ya. Ini bus Dewi Sri ini rutenya Tegal nih, Tegal Jakarta nih teman-teman. Asli Tegal nih kayaknya Dewi Sri ya guys ya. Oke teman-teman, ini kita berada di Terminal Harjamukti ya. Terminal Harjamukti Kota Cirebon ya guys ya. Kota Cirebon Harjamukti, pastinya orang Cirebon sudah tahu, pasti tahu ya nih Terminal Harjamukti ini ya guys ya. Dan kalau misalnya teman-teman dari Jawa Tengah kalau lewat Pantura nih pasti ngelewatin ini nih Terminal Harjamukti nih. Dan di sini banyak polisi ya sebetulnya ya guys ya. Jadi teman-teman kalau misalnya melintasi ini, melintasi Kota Cirebon kalau lewat terminal ini harus hati-hati ya. Harus lengkap, lengkap lah kalau mengendarai sepeda motor. Harus ada helm, semuanya harus lengkap ya guys ya, agar mematuhi peraturan lalu lintas gitu. Kita di berada di tugu ya sebelah kiri. Kita akan mengunjungi beberapa tempat berbintang di Kota Cirebon ini, dan salah satunya tugu yang tadi ya guys ya. Dan ini kita ke kedua tempat berbintang yang kedua, yaitu Goa, apa nih namanya guys? Selamat datang di Goa Sunyaragi Kota Cirebon ya guys ya. Ini Goa Sunyaragi ya guys. Kita ke Goa Sunyaragi ya guys ya. Nah, di sini kita parkir aja di sini guys. Nih di sini enggak ada tukang parkirnya ya, alhamdulillah. Jadi kita gratis guys, gratis parkir. Nah, ini di dalamnya Goa Sunyaragi nih guys. Ini di dalamnya nih kayak gini ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Setelah kita mengunjungi Goa Sunyaragi dan kita melihat dalamnya bagaimana ya guys ya, kita akan lanjut lagi kemana nih guys, kita ke ini ya, Air Mancur ya, kota Menara Air Mancur, Menara Air Mancur Kota Cirebon ya guys ya. Oke, oh sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk di like, comment, and subscribe ya teman-teman channelnya Play on Gaming ini, agar semakin berkembang ya guys ya, dan menampilkan konten-konten yang menarik guys. Oke, kita lanjut lagi ke Menara Air Kota Cirebon. Menara Air Kota Cirebon ya guys ya, sepertinya nggak jauh dari goa ya tadi ya guys ya. Kita tinggal lurus aja terus kita belok kiri ya guys ya, lanjut terus. Mana nih, ini Kota Cirebon jalanannya ya, kalau realnya ya, realnya itu mantep ya Kota Cirebon ya. Jalannya mulus banget guys kalau di panturannya ya guys ya. Oke, kita lanjut. Jangan lupa ya untuk warga Cirebon untuk di subscribe Play on Gaming. Kita mah harus di subscribe tah. Iya tah. Iya jodoh. Iya, biasanya kiriku. Orang Cirebon biasanya terkenal ya guys ya dengan makanan kirik ya guys. Makanan kirik ya, itu khusus anak mudanya ya biasanya itu. Sering banget kirik ya guys ya. Oke, kalau di mana ya, kalau di Tegal daerah sana, kalau misalnya kirik itu berhenti ya, kiri nggak pakai K. Oke, kita sudah sampai di Pancuran ya, Tugu Pancuran nih guys. Nih tepatnya berada di Selamat Jalan, pastinya Selamat Jalan Kota Cirebon. Jadi udah nggak was-was lagi ya teman-teman kalau misalnya mudik, jadi nggak was-was lagi untuk ditilang karena sudah sampai di tugu ini, Air Mancur ini, Selamat Jalan Kota Cirebon ya guys. Di tugu Air Mancur, apakah ada yang realnya, ada kah teman-teman? Realistisnya di kenyataannya ada, tapi saya belum pernah lihat ini ya guys ya. Kalau di kenyataannya lewat Pantura itu belum pernah ini sih, belum pernah lihat itu sama gua tadi ya guys ya. Jadi di bus simulator ini saya baru tahu. Oke, kita ke tempat berbintang selanjutnya, itu Keraton Kesepuhan Cirebon guys.
di mana nih posisinya, di mana nih Keraton Kesepuhan Cirebon. Oke, kita langsung aja gas tipis-tipis ya guys, nggak usah cepet-cepet ya guys ya, kita gas tipis-tipis aja, yang penting alun-alun, yang penting kelakon ya guys ya. Oke, lanjut cut lanjut ri kiri. Oke, kemana nih, masih di ini ya guys ya, masih di wilayah Kota Cirebon. Oke, sepertinya agak jauh ya guys ya, dari sini agak jauh, di depan ada kereta. Kita lanjut lagi, kebetulan langsung dibukakan pintu keretanya ya guys ya. Oke, kita pernah saya dulu ke Cirebon di daerah mana itu, daerah Sumber, tahu nggak teman-teman daerah Sumber itu di mana ya guys ya, pernah dulu 1 tahun di Sumber di SMPN 1 Sumber guys, pernah sekolah di situ juga, terus pindah guys di SMPN 1 Sumber. Oke, nah ini kita sudah sampai di keraton. Ternyata ada dari arah keraton kita akan menemukan ini ya guys ya, pelabuhan Cirebon guys. Kita ke pelabuhan Cirebon dulu nih, bagaimana nih pelabuhannya. Wes, hampir aja tabrakan ya guys ya. Kita di pelabuhan Cirebon guys. Oke, kita masuk aja coba. Pemandangannya gimana? Kayaknya seru nih guys. Ini banyak peti kemas ya, peti kemas bus it nih, banyak banget nih. Nah, keren banget sih ini untuk ininya ya guys ya. Realistis ya, realistis banget. Sayang banget ini perahu-perahunya ya guys ya. Perahu-perahunya nggak bisa dinaikin kayaknya sih guys. Seharusnya kalau misalnya nanti ya nextnya bisa juga yang mantep tuh, perahunya bisa dinaikin juga. Terus gerakan-gerakan supirnya juga ditambahin, jangan cuma joget-joget doang sama loncat-loncat ya guys ya. Ya kayak gerakan-gerakan GTA lah, mau kemana aja ya guys ya. Mantep tuh kalau udah kayak gitu tuh, boost it guys. Dan sekarang tuh harusnya yang dulu-dulu tuh bagus banget ya guys ya, jadi kita ngelayap, jadi ngituin penumpang di jalanan itu keren banget ya guys ya, mode itu. Tapi sekarang udah nggak ada deh ya guys ya, mode naikin penumpang ya guys ya, ini mode akap semua guys, antar kota antar provinsi semua ya guys ya. Oke, kita langsung aja kemana nih guys, kayaknya ke kanan ya guys ya. Kita ke kanan, ke Keraton Kesepuhan Cirebon. Kanan apa kiri nih? Kanan nih. Kanan guys, kanan. Enggak jauh dari pelabuhan nih. Enggak jauh dari pelabuhan, kita ke kanan dan ke kiri. Nah, habis ini kita ke kiri dan itulah Keraton Kesepuhan Cirebon. Itu yang tempat yang berbintang ya guys ya. Nah, tempat berbintang ini kita ke kiri nih, ke kiri ke kanan. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like, comment, and subscribe ya. Oke, ini kita sudah mendekati Keraton Kesepuhan Cirebon dan di situ tuh ada gunung ya, itu kayaknya Gunung Ciremai ya guys ya. Kalau Cirebon itu terkenalnya dengan Gunung Ciremai. Nah ini nih teman-teman, kita sudah sampai di Keraton Kesepuhan Cirebon dan kita sudah mengunjungi beberapa tempat yang berbintang di Bus Simulator Indonesia ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya teman-teman, dan supportnya terus untuk channel ini dan agar semakin berkembang ya guys ya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah berpartisipasi menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut review kota-kota lainnya ya guys ya. Jangan lupa komen di kolom komen.